Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syarif Abdul Aziz, yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 Bapak Suyadi, yang saya hormati para sepuh RT 03, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, adik-adik sekalian di lingkungan RT 03 yang saya banggakan. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman wal Islam serta nikmat yang lainnya, di antara nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa menghadiri peringatan malam tasyakuran Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dalam keadaan sehat wal afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke baginda kita penghulu alam, manusia yang mulia, Sayyidul Mursalin wa Khatamin Nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam nuraniyah. Mudah-mudahan salawat kita tetap tercurah kepadanya beserta keluarganya, para pengikutnya, tabi'i tabi'in. Mudah-mudahan di dunia kita bisa berziarah ke makamnya, di akhirat nanti kita mendapatkan Safaratul Uzma insyaallah. Selanjutnya, sebelum acara kita mulai, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ketua RT 03, yang keempat tawassul kepada para pahlawan kita, tausiah dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Syarif Abdul Aziz, yang terakhir ramah tamah. Baik, sebelum acara kita mulai, sebaiknya kita buka acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum acara selanjutnya, acara yang kedua menyanyikan lagu wajib, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk para hadirin semua berdiri pada saat menyanyikan lagu ini. Silakan, sebentar, mohon berdiri dulu semuanya ya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Siap semua nyanyi Indonesia Raya? Indonesia Raya.
kasih. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Syarif Abdul Aziz. Yang saya hormati tokoh masyarakat itu mantan RW 04. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk Bapak Haji Mukin yang terhormat. Bapak Ustaz Pak Haji Sajino, Bapak Pak Haji Rusito, Bapak Haji Tukino, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja semuanya yang tentunya saya tidak sebutkan satu persatu. Nama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat juga salam marilah sama-sama kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kami ucapkan bahwa tahun ini warga RT 03 bertambah 2 pasang haji. Jadi sekarang RT 03 ini ada 4 pasang bapak dan ibu-ibu haji. Dan mudah-mudahan dengan tambahnya bapak haji dan ibu haji di wilayah RT 03 ini tentunya membawa kesejukan tentunya, dan juga membawa keberkahan untuk kita semua khususnya warga RT 03 ini. Amin. Dan untuk selanjutnya di sini kami mewakili segenap pengurus lingkungan RT 03 dan panitia hari ulang tahun RI yang ke-77 ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini untuk ikut meriahkan HUT RI yang ke-77 ini dalam malam tasakuran dan malam renungan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga sebagai pengurus lingkungan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan-kekurangannya. Dan untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu warga RT 03 tentunya. Saya acungi jempol, saya ucapkan terima kasih atas kekompakannya untuk merakit persiapan acara pada malam hari ini. Alhamdulillah RT 03 masih diberi kepercayaan dan juga masih dipercaya oleh ibu-ibu semuanya. Barangkali bisa tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya nih. Terima kasih, mudah-mudahan keikhlasan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mendukung dan mensupport acara ini juga dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya kami juga akan mengumumkan rangkaian-rangkaian acara yang sudah kita jadwalkan dalam rangka HUT RI yang ke-77 ini. Jadi yang pertama kita awali dengan malam tasakuran dan renungan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk mengawali kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan juga kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk acara besok kami mohon juga kehadirannya kepada warga masyarakat RT 03 dalam acara upacara bendera yang insya Allah akan dilaksanakan jam 7:30 di lapangan ini. Dan juga untuk bila mana yang akan bergabung,
berpakaian batik. Dan selanjutnya sehabis upacara dari RW 4 ada kegiatan karnaval. Jadi barangkali Bapak Ibu adik-adik yang tidak ada kesibukan bisa bergabung nanti untuk giat karnaval. Dan untuk selanjutnya besok setelah karnaval, khusus RT 03 mengadakan beraneka ragam perlombaan tentunya yang sudah dipersiapkan oleh panitia-panitia. Habis acara karnaval ya Pak Solo ya, habis karnaval berlanjut perlombaan, barangkali nanti kalau waktunya tidak nuntut sampai malam. Karnavalnya sore aja. Dan juga kami mohon support dan dukungannya dan partisipasinya untuk acara malam puncak yang insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 26 Agustus yaitu Jumat malam Sabtu. Dan juga acaranya juga di lapangan ini. Dan kami juga terima kasih kepada PB Tunas Muda yang sudah mensupport acara ini tentunya di segi hiburan. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pentolan-pentolan PB Tunas Muda seperti Mas Wanto, Mas Haryanto atas partisipasinya di lingkungan RT 03 ini. Barangkali hanya itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mensupport acara-acara tersebut. Dan kita juga mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suyadi atas sambutan-sambutannya yang telah disampaikan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk besok kepada Bapak dan Ibu untuk putra-putrinya setelah karnaval nanti datang aja ke sini untuk mengikuti perlombaan ya Bu ya. Nanti daftar sama ketua-ketua kakak-kakak keduanya. Baik. Siap ya, siap semuanya. Bu, siap Bu. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya untuk mengenang para pahlawan, jasa para pahlawan kita, kita adakan tawasul, tausiah dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Mukarram Kyai Haji Syarif Abdul Aziz. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada beliau. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma mada ya wasiyal karam. Yeah.
واجعلنا من عباد الصالحين ودخلنا في عباد الشاكرين ويفرنا فضلنا في نصف مرضانا ومرضى المسلمين ويكفينا سر إبليس وجنوده من الجن والإنس وسر الظالمين ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا وكن بهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويدخل جنة الحرمين من كل سنة رزقا حللا طيبا كثيرا مباركا واسعا من عيب تاب ولا مشقة ولا طير وبنية جلب كل خير بمحنة وبعد فتنة وطير بقوة الإيمان واليقين والرضا والتسليم حفظ القرآن العظيم والعمل لنا والإخلال والقبول ووصول البركات الشاملة الكاملة ومحبة الصالحين والعجب الفقراء والمساكين وبنية عند الموت والأقع عند الحساب والوفاة على حسن الخاتمة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه البيت المضيون درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم ومالهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جهد السعادة القديراني ثم أحمد العبداوي ثم أحمد الرفاعي وسيدنا أبي عبد التسوقي والسلم المجوري وسلم السادلي والإمام الشافعي والإمام مالكي والإمام أحمد الحنبلي ولعبدك سيدنا محمد خليل بنقلان ولعبدك عبد الصحيح حسين الأسري ولعبدك سيدنا وحيد حسين ولعبدك سيدنا بغير ملوك ولعبدك سلطان حسن الدين ولعبدك في هجر بندر ولعبدك إمام بندر ولعبدك سكرنا ولعبدك أبوم حتى ولعبدك سيدنا جادي أسان صمداري في الهدو بندر ولعبدك سيدنا أبوم قامو ولعبدك جبنا دين ثم إلى المرهم المرهم وبجوان قدما بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات من مسجد ربي وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا ومسيخنا ومسيخنا وسادتنا سادتنا ولمجتمعنا هنا بالسبب شيء الليل هنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas, alladhi yuwaswis fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bishay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِينَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ فَعَلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا إله إلا الله. صل على محمد رسول الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله.
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله جميعا وبذمته علينا إذ كنا أعداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى مرضات الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيلا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثر من قولي لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم yang saya hormati para alim ulama para kiai para asatid yang saya hormati Ketua RT 03 Bapak Suyadi yang saya hormati segenap tokoh masyarakat yaitu Bapak Haji Mukin Bapak Haji Sadinu dan bapak-bapak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan karena begitu banyaknya tokoh-tokoh kita di wilayah RT 03 yang saya hormati para hujjat bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat yang sangat saya muliakan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan seluruh sekalian alam yang telah memberikan rahmatnya memberikan taufiknya memberikan hidayah serta inayahnya dan alhamdulillah hingga malam ini kita semua ini termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
karena kita masih dapat merasakan nikmatnya iman. Kita masih dapat merasakan nikmatnya Islam. Dan kita masih dapat merasakan nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada malam ini kita dapat hadir dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77. Salawat bersama salam semoga selalu terlimpahkan kehidupan junjungan kita pemilik Safaatul Usma, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa pelita kepada kita semua untuk meniti alur kehidupan yang fana ini, sehingga alhamdulillah kita semua tetap eksis untuk mengaplikasikan syariatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang sangat saya muliakan, malam ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77. Maka dari itu sangatlah pantas kita sebagai rakyat Indonesia malam ini kita berzikir. Sangatlah pantas kalau pada malam ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia kita bersolawat. Dan sangatlah pantas kita sebagai warga Indonesia pada malam ini kita menyelenggarakan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita menjadi pantas pada malam ini berzikir? Kenapa kita menjadi pantas pada malam ini bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kenapa pada malam ini kita menyelenggarakan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa bangsa kita pernah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Akibat penjajahan Belanda kepada bangsa kita, pada saat itu rakyat Indonesia sangatlah menderita. Pada saat penjajahan Belanda, rakyat Indonesia kelaparan. Pada saat penjajahan Belanda, rakyat Indonesia tidak dapat menempuh pendidikan yang layak, sehingga rakyat Indonesia pada saat itu berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Namun berkat perjuangan para ulama, berkat perjuangan para kiai, berkat perjuangan santri bersama rakyat Indonesia bersatu, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman, yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari, dipelopori oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, oleh Kiai Haji Wahid Hasim, oleh Pangeran Diponegoro,
oleh Imam Bonjol, oleh Kiai Haji Dewantoro, Jenderal Sudirman, R.A. Kartini, Cut Nyak Din, Kiai Haji Raden Samsul As'ad Samsul Arifin dan lain-lainnya. Dengan bersenjatakan bambu runcing, para ulama, para kiai, para santri dan rakyat bersatu, siap mengorbankan tenaganya, siap mengorbankan hartanya, bahkan sampai di titik darah penghabisan, siap mengorbankan nyawanya. Dengan petikan teriakan Allahu Akbar, merdeka atau mati, hidup mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mati sebagai suhada, merdeka atau mati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangsa kita dapat mengusir penjajahan Belanda. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita yaitu Indonesia, yang tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ini yang menjadi jawaban saudara. Indonesia pada saat ini harus berzikir. Ini yang menjadi jawaban. Indonesia harus bersolawat. Dan ini yang menjadi jawaban. Pada malam ini Indonesia harus menyelenggarakan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, Indonesia merdeka. Bayangkan saudara, bambu runcing melawan bom, tapi kenyataannya Indonesia dapat meraih kemenangan dan Indonesia merdeka. Ini tidak bisa dilogikakan saudara. Kalau secara logika Indonesia itu tidak akan merdeka, tidak akan menang melawan penjajahan Belanda kalau kita bicara logika. Tapi berbicara atas besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, kemerdekaan bangsa ini tidak terlepas oleh perjuangan para ulama. Para ulama terdahulu, khususnya Nahdlatul Ulama. Ini biar kenal Nahdlatul Ulama. Kenapa perjuangan Nahdlatul Ulama selama resim Orde Baru sengaja ditutup-tutupin, seolah-olah Nahdlatul Ulama tidak ada perjuangannya. Ini saya buka saudara. Nahdlatul Ulama mendirikan Askar Hizbullah. Nahdlatul Ulama mendirikan Askar Sabilillah. Dan ormas-ormas yang lainnya mendirikan Mujahidin. Dan yang terakhir, yang namanya TKR, Tentara Keamanan. Tentara Keamanan Rakyat. Semua ini tidak terlepas dari perjuangan para ulama. Saya mau berbicara ulama, mau cerita salah satu ulama yang bernama Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Yuk kita dengarkan. Ini sejarah yang ditutup-tutupi, tapi pada saat ini sudah waktunya sejarah ini dibuka saudara. Saya mau cerita tentang Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin ini berasal dari Madura, tapi lahir di tanah suci Mekah, kemudian pulang ke Indonesia. Ini Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, dan ini persis guru saya saudara, makanya saya tahu.
Kalau dulu di zaman Orde Baru tidak berani menceritakan sejarah ini karena memang sengaja ditutupi. Tapi saatnya sekarang kita buka. Dulu penjajah Belanda itu ada beberapa titik yang harus dibombardir. Salah satu titik yang harus dibombardir saudara adalah pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Kenapa? Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo adalah laskar perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Makanya target utama itu adalah pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo untuk dibombardir oleh penjajahan Belanda. Tapi Kiai Atas Samsul Arifin bukan orang sembarangan. Beliau sangatlah alim. Beliau memiliki karomah. Dan beliau sangat ditakuti oleh Belanda pada saat itu. Dan terbukti Belanda takut sama Kiai Asad. Kenapa? Kiai Asad itu adalah sakti. Sakti mandraguna. Kiai Asad itu maaf punya peci dua pak. Ya, punya peci itu seperti ini dua Kiai Asad ini. Ya. Begitu Kiai Asad itu mengetahui Belanda mau membombardir pondok pesantrennya, Kiai Asad langsung memintakan kepada santrinya, wahai santri, tolong peci saya ditaruh di halaman pondok pesantren. Santri nurut aja, dan santri tidak mau bertanya karena memang saking takutnya kepada Kiai Asad Samsul Arifin. Ada santri menaruh pecinya di halaman pondok pesantren. Kemudian Kiai Asad melingkari dengan benang, saudara. Melingkari dengan benang. Apa ini maksudnya? Ini Kiai Asad melalui tarekatnya, melalui zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembunyikan pondok pesantren di dalam peci tersebut. Pondok pesantren itu diumpetin di dalam pecinya Kiai Asad. Karena apa? Mau dibombardir oleh Belanda. Kemudian peci yang kedua, ini punya dua nih Kiai Asad. Peci yang kedua, wahai santri, ini peci saya, tolong taruh di tengah hutan. Akhirnya santrinya pergi ke tengah hutan untuk menaruh pecinya Kiai Asad. Ditaruhlah pecinya Kiai Asad itu di tengah hutan. Kemudian santri itu kembali ke pondok pesantren. Nah, disitulah penjajah Belanda pada saat itu melihat pondok pesantren peci yang kedua. Peci yang kedua itu seolah-olah pondok pesantren. Dan disitulah yang dibom oleh penjajah Belanda. Dibombardirlah peci tersebut. Karena apa? Peci tersebut berubah nampak seperti pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Beberapa hari kemudian setelah tadi bombardir, kata Kiai Asad, wahai santri, ambillah, kata Kiai Asad, peci yang ditaruh di tengah hutan. Berangkatlah para santri itu mengambil peci di tengah hutan. Ternyata apa yang terjadi di tengah hutan itu? Tengah hutan sudah hangus terbakar oleh bom-bomnya orang-orang Belanda. Terbakar kecuali peci yang tidak terbakar. Pecinya diambil kembali oleh para santri dan diserahkan kepada Kiai Asad. Belanda gagal membombardir pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Hadirin wal hadirat yang sangat saya muliakan, oleh karenanya marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di alam kemerdekaan ini banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan mengetahui berapa jumlahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang kufur. Maksudnya kita ini jangan kufur biar tidak ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sangatlah pantas ungkapan dari seorang ahli sufi, saudara.
seorang guru ahli sufi mengatakan, kalau seandainya ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini, kemudian daun-daun di pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan buku, ranting dijadikan pena, dan air lautan kita jadikan tinta, niscaya kita ini tidak mampu mencatat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ahli bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari kufur. Karena Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika engkau bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah-tambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Namun sebaliknya, ulain kafartum inna azabi lasyadid. Dan siapa saja yang kufur, yang ingkar atas nikmat-nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kita langsung berdoa. Allahumma innana ya ma'budul karim, Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhikrina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا ودعا أصحابه إلى الرضا. اللهم إنا نسألك وتوسل إليك وتشفع عندك بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله، أن تقضي حاجاتنا يا رحمن، أن تقضي حاجاتنا يا رحيم. Ikuti bersama-sama. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin. وَسِيَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
بسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة يا فريد الهم ويا دافي البلاء يا الله ويا دافي البلاء يا رحمن ويا دافي البلاء يا رحيم اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالتوحيد اللهم ثبتنا بالمعرفة من دار الدنيا والآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وديتهم فيها السلام وافدعواهم الحمد لله رب العالمين. فمن الله والجمعين والله الوابن والتالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kyai Haji Syarif Abdul Aziz yang telah membawakan tausiah untuk kita semua, zikir, doa dan lain sebagainya. Harapan kita mudah-mudahan doa-doa kita pada malam hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu ramah tamah yang akan dilakukan penjamuan makanan dipimpin oleh ibu-ibu, nanti harap tertib ya. Baik, saya tutup sebagai pembawa acara, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja di tempat yang sudah disediakan. Salah tertib ya, tertib, jangan berebut. Coba tolong disendokin, sendokin aja ya, betul. Ya. Nomornya jangan
Allah.